Ibu kepengen adik pegat, Pak. Sampeyan iki omong apa to, Bu? Aja aneh kok. Ibu ki tenanan, Pak. Ibu ki kesel terus. Ibu yo pengen kerja do. Ibu kesel ngene terus. Sampe tega to ninggal mati. Mati iku dicili lho. Justru ibu kerja do iku digawe mati. Mati tambah gede ki tambah akeh kebutuhane, Pak. Daripada sampean, sampean lho kerjane iku isih kurang. Gimana mati isih kurang? Karo mlebu Bu karo ngomong apa? Kurang ngurus kok. Empat organ tersebut mengeluarkan zat-zat di dalam tubuh yang tidak dibutuhkan. Yang pertama, ginjal yang mengeluarkan urin, kulit yang mengeluarkan keringat, paru-paru yang mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, dan juga H2O atau uap air. Dan hati mengeluarkan cairan apa? Baik anak-anak, mohon maaf hari ini saya tidak bisa melanjutkan pelajaran ini. Sebagai gantinya, kalian akan mendapatkan sosialisasi dari tim sosialisasi remaja. Baik, saya akhiri pelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Pada sehat-sehat semuanya kan? Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari tim sosialisasi. Dengan berdirinya kami di sini adalah bertujuan untuk memberikan pembahasan ataupun materi terkait apa sih itu stunting. Ya, emang bener ya deh jadi tetap gas mau kena stunting cendol bisa. Alah, bukan gitu, cendol stunting. Wes kulo starting mulai duduk. Pak, apa lu? Mulai saya kita aku aja yang masak, Pak. Saman fokus yang kerjaan. Tapi kenapa? Niki mau aku untuk sosialisasi ke sekolah. Sosialisasi apa tadi? Sosialisasi tentang stunting lho, Pak. Apa itu? Jadi aku sosialisasi tentang gizi di pertumbuhan ngono iku. Ya kenapa tadi aku aneh-aneh? Lah mana mina tumbuh toh? Ya paling gak iki kebutuhan giziku ben terpenuhi lho, Pak. Soalnya kan aku juga masa pertumbuhan. Bisa karam mulai. Akal. Akal. Ini bukan aku ya. Apa ya, oke? Jadi pas lima. Besok mas, nanya itu nanti mau. Terus nanya untuk berjalan. Siap. Thank you.
Nah, itu Pak, saya tak maksud. Apa iki? Kino enak dagingnya to, Pak, ge proteine. Terus marah sego ge karbohidrate karo sayure ge vitamine ben aku iso dhuwur. Ya terus dhisik mangan opo ae? Saman kayak mie terus aku ora iso dhuwur. Lah itu ku kabeh muni dirimu kon iki. Aku nduwe celengan opo, Pak? Tak buka to. Gitu ku ngene iki. Ini di mana? Iki lho Pak anake. Terus iso menunjang gizi-ku barang. Gak mie ae. Stunting menjadi momok yang menakutkan bagi pertumbuhan anak. Riset menunjukkan terdapat sebanyak 21,6% kasus stunting Indonesia tahun ini disebabkan pengaruh kekurangan gizi. Stunting membawa pengaruh buruk bagi kehidupan. Stunting berpotensi menghambat perkembangan otak sehingga berpengaruh pada kualitas belajar penderitanya. Selain faktor psikologis, dampak stunting juga dapat terlihat pada fisik dengan perawakan tubuh pendek. Tidak hanya kekurangan gizi, permasalahan ekonomi hingga permasalahan rumah tangga turut menyumbang prevalensi stunting Indonesia. Justru, ibu kerja itu ikut juga made. Made tambah gede, kita tambah ke kebutuhannya, Pak. Daripada sampean, sama lo kerja ini ikut kurang. Gimana made ikut kurang? Indonesia. Ya, Indonesia juga salah satu negara yang tak lepas dari banyaknya kasus stunting. Wes lo, stunting udah duduk. Faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, pendapatan keluarga, dan ketersediaan pangan juga sangat berpengaruh menjadi pemicu stunting. Jangan biarkan stunting menjadi mimpi buruk bagi anak bangsa. Oleh karena itu, mari cegah stunting karena itu penting. Antisipasi generasi stunting guna capai Indonesia Emas 2045. Aku ndek celengan ae tak buka to, Pak. Iki kesel, Pak. Urip sik terus. Lali. Sorry, sorry. Ini sik panganan opo ae? Pakane mie. Ini sik panganan opo ae? Mie to, Pak. Mbok pakane mie ora iso dhuwur. Nak mangan iki. Enak. Nah.